Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat puding pai ungu. Untuk resepnya kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini ya. Bahan-bahan yang diperlukan ada 125 gram gula pasir, 7 gram agar-agar bening bubuk, pasta ungu secukupnya, dan 500 ml susu cair. Kemudian untuk bahan B ada 300 ml susu cair, 4 gram agar-agar bubuk, 50 gram gula pasir, dan 60 gram fla puding yang instan. Dan untuk bahan-bahan pelapis ada 20 gram gula pasir, 3 gram puding, dan 200 ml air. Pertama-tama masukkan gula pasir, kemudian agar-agar bubuk, susu cair, dan pasta ungu secukupnya. Aduk sebentar, kemudian baru panaskan apinya. Masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Setelah dingin, masukkan ke dalam cetakan pai yang sudah kita siapkan. Diisinya hanya setengah aja ya teman-teman. Lanjut ke cetakan berikutnya. Hingga semuanya terisi penuh. Kemudian siapkan cup kecil seperti ini. Masukkan beras sebagai pemberatnya. Dan letakkan di agar-agar yang sudah kita masukkan ke cetakan pai tadi. Lalu biarkan hingga agar-agar dingin. Setelah agar-agar dingin, lepaskan cetakan cup kecil tadi. Lalu buat adonan kedua. 50 gram gula pasir, kemudian 4 gram agar-agar bening, dan 300 ml susu cair. Nyalakan api, panaskan hingga mendidih. Sambil terus diaduk ya. Setelah mendidih, matikan api, aduk sebentar hingga uapnya hilang. Kemudian masukkan maifla puding instan tadi. Memasukkan pla pudingnya secara bertahap ya, agar adonannya tidak menggumpal. Aduk terus hingga merata. Setelah itu masukkan pla puding yang kedua. Aduk lagi hingga adonannya lembut. Setelah lembut, masukkan ke tengah-tengah cetakan pai tadi yang agak bolong. Tunggu hingga dingin. Setelah dingin, lepaskan puding dari cetakannya. Lapisan yang ketiga, masukkan 20 gram gula dan 3 gram puding. Kemudian 200 ml air. Nyalakan api, kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, pisahkan ke dalam wadah yang lebih kecil. Kemudian, tata buah naga dan jeruk di atas puding yang sudah didinginkan tadi. Setelah semuanya sudah, kemudian lapisi dengan agar-agar bening.
Dan puding pai ungu sudah siap untuk kita hidangkan. Terlihat enak dan menarik, bukan? Buat kalian yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain resep ini di rumah kalian masing-masing ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.